Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta audio di seluruh Indonesia, wabil khusus yang nonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehat finansial, sehat beserta keluarga, dan juga apa yang kalian cita-citakan semoga cepat dikabul. Oke, pencinta audio, kenapa orang suka sound system? Dan ini saya akan bahas lebih sedikit, gak usah banyak-banyak teman-teman ya. Oke, kali ini salah satu sound balap, apalagi ini di acara sahuran turun, ini luar biasa. Satu bulan gak turun di atas kendaraan hanya untuk battle di acara sahuran turun. Oke, mungkin teman-teman penasaran sama sound ini, kita bahas. Dan ini memang sukanya ya teman-teman ya. Mulai dulu ini box planar. Bisa dilihat di bawah. Ini box yang tipe lama, yang planar yang tipe lama teman-teman. Bisa dilihat ada 2 box masih di bawah. Sekarang ini bawa 6 box. Ini tipe lama yang di bawah. Yang di atas ada tipe baru dengan model speaker ngadep ke depan. Itu bukan bokongnya, ini di belakang teman-teman ya. Oke, ini box yang planar yang ngetren saat ini. Ini box apa, speakernya ngadep ke sini teman-teman ya. Ini ngetren, paling ngetren sekarang. Seperti punyaan Mas Bre juga seperti ini. Dan memang harus ngikuti ya teman-teman ya. Kalau untuk audio teman-teman semua harus ngikuti zaman, ngikuti tren, agar kelihatannya itu selalu fresh, selalu segar kelihatannya teman-teman ya. Dan ini ada 6 box dan 4 box dengan tipe box yang baru. Dan juga ini ada low-nya, make satu aja low-nya. Low-nya make satu aja karena sekarang nggak begitu sangat diperhatikan kalau untuk low, karena rata-rata apa ya, medal sekarang ada yang 12 in main 3-way ya. Oke, kali ini yang saya bahas ini dengan tipe box lamanya, lebih panjang yang lama teman-teman ya. Ini lebih panjang yang lama dan lebih pendek yang baru teman-teman ya. Lebih pendek yang box baru teman-teman. Oke, dan lihat ke belakang powernya. Oke, dan ini bisa dilihat, ini Faris Audio. Ini power pakai power yang bell up 2 unit untuk subwoofer nih teman-teman ya. Oh iya, untuk subwoofer nih. Berarti gak dipakai semua untuk power subwoofernya, untuk power bell up-nya punya Faris ini. Sekarang tertanyakan kenapa enggak pakai beker power bell up semua, kita tanyakan lagi. Oke, dan ini mau battle sama sound besar apapun, ini berani gandeng ini sound ini. Emang yang punya emang suka, emang suka sound, suka battle maksudnya teman-teman ya. Oke, ini Faris Audio. Ini ada nomor teleponnya, mungkin teman-teman butuh dari area Kabupaten Bondowoso dan Jember Utara. Ini perbatasan antara Jember dan Bondowoso yang punya, tapi di wilayah Bondowoso. Oke, ini tampil di Kecamatan Telogosari, Desa Patemon teman-teman ya. Tampil lumayan jauh lah dari markasnya ini. Ada sekitar satu kecamatan ya, dibatasi satu kecamatan. Oke, ini acara hajatan teman-teman. Ini medalnya bisa dilihat, medalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang di atas ya. Yang di atas ada 5. Yang di bawah ada 1 box hanya untuk lo. Sedikit teman-teman ya. Oke, keren ya. Oke, yang beli di mana,
Oke, kemana bosnya ini? Pulang bos. Pulang ya? Iya, oke. Pulang. Ini kok nggak bawa power belt up semua, kenapa? Ah, bawa pakai belt and loss. Oh, loss ya? Iya. Jadi biar stabil ya? Iya, iya bos. Oke. Sekian teman-teman ya, ini enak ya. Kalau loss listrik, rata-rata seperti teman-teman purpolingguan, rata-rata seperti itu, teman-teman. Make Soundcraft EFX 12 channel teman-teman ya. Nih, ini suaranya luar biasa teman-teman ya. Dan ini memang pencinta planar, pencinta book direct orangnya. Kenapa planar? Karena informasinya yang sering saya ngobrol, sering saya curhat itu memang kalau book direct langsung jadi, kayak begitu repot. Karena sering dangdutan, nggak battle tiap hari, paling battle cuma 1-2-3 kali dalam 2 bulan gitu teman-teman. Oke, kita dengarkan suaranya. Guys, berhubung ini ada orang yang meninggal, nggak jauh dari lokasi di sini, ini informasinya kena DB teman-teman ya, dan saya juga sarankan buat teman-teman ya, jaga lingkungan, kebersihan lingkungan Anda agar terhindar dari demam berdarah. Oke, kalau teman-teman sound biasanya anti demam berdarah, dimana-mana kalau sudah capek tidur gak taunya maunya seperti apa. Betul? Betul bos. Betul ya. Biasanya sedia hutan teman-teman ya. Kita putar lagu yang slow. Slow-slow aja. Kita dengarkan ya, meskipun dengan volume yang kecil, nikmatnya subwoofer planar ini kita dengarkan sama-sama, oke? Dan ini rahasianya kenapa orang banyak fanatik bawa planar. Monggo, Mas Bro. Oke, segini aja teman-teman ya. Kurang besar dikit. Nikmat banget teman-teman ya, rendahnya oke, ngok juga ada kok kalau bawa planar.
Keren, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.